Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channel Vlog Berita. Oke teman-teman, hari ini tuh ada kabar berita dengan judul Lagi-lagi jadi buah bibir, suami Mayang Sari resmi dicegal berpergian ke luar negeri. Netizen justru tak bosan sebut wajah Kirani mirip mendiang Adi Firansyah. Mata dan senyumnya bikin teringat sama seseorang, pengusaha sekaligus suami penyanyi Mayang Sari, Bambang Trihatmojo, resmi dicekal berpergian ke luar negeri. Pencekalan tersebut lantaran gugatan yang diajukan Bambang Trihatmojo atas Menko Sri Mulyani dinyatakan kalah di Pengadilan Tata Usaha Negeri Jakarta. Majelis Persidangan menyatakan tidak menerima gugatan yang diajukan Bambang Trihatmojo atas Sri Mulyani. Keputusan tersebut berdasarkan amar putusan PTUN Jakarta pada Kamis. Akibat pencekalan Bambang Trihatmojo, keluarga Mayang Sari kembali menjadi perbincangan hangat netizen. Padahal belum lama ini, penampilan sang putri, Kirani Siti Hartinah Trihatmojo, lagi-lagi jadi sorotan netizen. Kirani Trihatmojo jadi sorotan berkat mengenakan pakaian terbuka serta riasan flawless karya makeup artis Benu Saromba. Namun, ada-ada saja komentar netizen terhadap penampilan Kirani yang mengenakan blouse model Sabrina berwarna biru itu. Alih-alih melontarkan pujian, ada saja netizen yang salah fokus dengan wajah Kirani yang disebut mirip mendiang aktor Adi Firansyah. Sebagai informasi, bukan yang pertama kalinya netizen menyebut wajah Kirani mirip dengan mendiang Adi Firansyah. Walau begitu, ada juga netizen yang menyebut bahwa Kirani plek ketiplek dengan Bambang Trihatmojo. Oke teman-teman, itu sedikit berita dari channel Vlog Berita. Sampai ketemu lagi di berita-berita selengkapnya. Assalamualaikum, bye-bye.